Someone is sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago. Seseorang duduk di bawah naungan hari ini karena seseorang menanam pohon yang lama. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi di channel YouTube aku, channel YouTube Raffi dan Sanum dong pastinya. Ketemu lagi deh sama Ranger Pink. Oke, dan sekarang hari ini hari apa? Jadi ini itu hari Sabtu ya teman-teman ya. Tapi video aku ini itu aku mix ya teman-teman. Jadi aku mix untuk video hari ini sama kemarin waktu suami aku tuh mudik ke Pekalongan. Jadi aku campur gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi dimulai dari aku mau masak ya teman-teman. Nah, jadi seperti biasa aku mau bikin opor ayam, terus aku mau rebus jagung, dan juga aku masih punya sisaan sambal bawang ya teman-teman ya. Jadi sambal bawangnya itu aku bikin waktu suami aku tuh mudik ya. Aku bikin sambal bawang kan kemarin waktu ngegoreng lele. Jadi ini tuh ada sisa masih lumayan banyak, so mau aku bikin sambal cumi aja. Oke teman-teman, jadi langsung aja yuk ikutin perjalanan aku masak nih teman-teman, yang udah dimulai dari aku potong-potong lagi. Aku potongin rambut anak aku ke salon ya teman-teman ya. Jadi sebelum masak aku tuh nganterin anak aku ke salon, Dina salon ya teman-teman ya. Jadi tetangga gitu. Habis itu aku baru deh ke warung ya, ke warungnya Mbak Pin buat belanja. Terus langsung deh aku masak. Tapi sebelumnya aku mau saya thanks dulu ya buat teman-teman yang udah klik video dari Raffi dan Sanum. Terima kasih orang baik kalian udah mengklik video aku. Mudah-mudahan teman-teman semakin seneng ya, semakin berkah hidup, mudah urusan dunia akhirat, dan pastinya untuk yang lagi sakit mudah-mudahan juga bisa lekas sembuh ya teman-teman ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, jadi tadi udah ke salon ya teman-teman ya. Motongin anak aku doang udah, terus udah ke Mbak Pin juga buat belanja. Karena aku nggak belanja di pasar ya teman-teman ya. Di sini tuh aku belanjanya di warung aja yang deket dari rumah. Jadi aku nggak ada belanja food prep gitu, nggak ada ya teman-teman ya. Pokoknya kalau mau masak ya udah beli gitu aja. Nah, jadi nih seperti yang teman-teman lihat ya, tiba-tiba tuh aku nge-shootnya dari sini, aku nge-recordnya kok dari sini. Jadi ini tuh ada tragedi, tripod aku tuh patah lagi ya teman-teman ya, masya Allah, subhanallah. Jadi gak nyangka banget ya teman-teman ya, untuk keberapa kalinya ini tripod aku patah. Tapi ini baru pertama tripod aku tuh patah di kampung ya teman-teman. Kalau dulu kan di Jakarta patah bisa sampai 2 kali, ini baru sekali patah lagi. Dan sepertinya aku memutuskan untuk beli lagi nih teman-teman, insyaallah aku mending mau beli lagi aja tripodnya yang baru gitu ya, daripada aku benerin lagi gitu. Kesel juga gitu ya, masa sih dibenerin berkali-kali gitu. Jadi ya udahlah, ntar aku beli aja insyaallah nanti mau pergi mau beli tripod. Jadi maaf ya teman-teman kalau ini tuh nggak enak ya, mungkin dilihatnya itu nggak enak gitu, karena ini aku tuh cuman tinggal tripod aku yang 1 meter itu aja patah, kakinya itu ada yang patah. Jadi ini tuh aku pakai oven. Jadi aku pertama pakai kursi, terus habis kursi aku kasih oven Bima tinggi kan jadinya. Habis itu atasnya aku kasih tripod yang 1 meter itu, tapi cuman nggak, kakinya nggak aku pakai gitu loh teman-teman. Jadi berasa kayak stand HP aja gitu, berasa begitu aja. Pokoknya intinya biar kelihatan lah itu kompornya gitu ya teman-teman ya. Iya, karena ini darurat banget ya teman-teman ya, tripod darurat. Jadi seperti ini kondisinya.
Oke teman-teman, jadi ini aku udah di tahap kasih air ya teman-teman ya untuk opornya. So pokoknya buat teman-teman jangan bosen ya kalau lihat video aku lagi-lagi yang dimasak itu opor ayam, karena memang hanya ini satu-satunya, bukan satu-satunya sih, salah satu menu yang disuka anak aku Sanum gitu. Kalau nggak sayur bening ya opor ayam gitu. Cuma kalau sayur bening doang, dia cuma makan pakai nasi sama kuahnya doang, nggak pakai lauk lain, itu nggak mau. Jadi kayaknya tuh aku kasihan gitu ya, nggak dapat protein. Jadi kalau ini aku bikin opor ayam dulu, besok aku bikin sayur bening lah teman-teman ya. Yang penting anak aku itu mau gitu. Well, ngomong-ngomong teman-teman, hari ini masak apakah kalian hari ini? Ya bisa ikutan komentar di bawah ya teman-teman ya, untuk meramaikan channel YouTube aku. Terus juga gak lupa aku mau say hi buat Bunda Twin, Bunda Dapur Cut Gusti, Bunda Ardana, Bunpi, Bunda Ipi yang gak tahu ini masih di Malaysia atau udah pulang ke Indonesia ya. Kayaknya masih di Malaysia ya Bun ya, cutinya lumayan lama ya teman-teman. Masya Allah, seneng ya Bun udah ketemu suami. Aku juga kemarin baru aja ketemu suami mudik ya, tapi gak lama nih Bunpi, aku cuma 4 hari aja. Tapi itu aja udah aku syukuri banget ya teman-teman ya, masih bisa ketemu sama suami aku. Oke teman-teman, terus ini aku kasih santan krim ya. Jadi ini aku pakai santan krimnya dari Rose Brand, karena kemarin aku cari Kara, cari Sasa, itu nggak ada yang teman-teman ya, maksudnya yang ukuran kecil begini, yang harga berapa sih, 3.000 apa 3.500 ya, itu nggak ada. Aku cari di Superindo, adanya tuh yang gede-gede gitu, yang ada tutupnya diputer itu teman-teman. Nah aku kurang suka kalau santan begitu, soalnya ntar jatohnya kalau misalkan sisa terus aku masukin ke freezer, itu tuh ntar kalau mau dipakai lagi itu nggak bisa gitu loh teman-teman. Maksudnya tuh kayak beku atau gimana gitu, pokoknya agak lama lah, lama gitu makainya tuh nggak enak aja gitu aku ngerasanya tuh. Aku pengennya tuh serba baru gitu loh teman-teman, jangan udah pernah dipakai terus ditaruh freezer tuh dipakai lagi gitu. Aku kurang suka kalau santan, jadi mendingan yang praktis aja, satu kali potong, satu kali pakai ya buang gitu bungkusnya. Jadi nggak main disimpan-simpan lagi gitu, aku nggak suka. Jadi aku lebih suka beli yang ketengan begini nih, yang 3.500-3.000 ini. Nah kebetulan nggak ada yang merek Sasa ataupun santan Kara yang bisa aku beli di warung ya teman-teman. Di Superindo tuh cuman ada Rose Brand doang, sama satu lagi tuh merek apa ya, aku nggak kenal gitu sama mereknya teman-teman. Jadi aku pilih ini aja deh yang aku tahu brandnya ya. Aku kan tahu Rose Brand, jadi ya udah aku beli ini aja, toh harganya juga sama aja. Oke teman-teman, dan seperti yang teman-teman lihat ya, sekarang aku lagi di tahap bikin sambal cumi. Jadi ini tuh sambal cumi apa ya? Pokoknya tuh sambal bawang ada sisa gitu kan, sambal bawang kemarin. Terus aku punya cumi asin di freezer, so aku bikin aja deh, aku campurin gitu pakai pete ya teman-teman ya. Jadi aku nggak tahu sebenarnya step bikin sambal cumi sendiri itu sebenarnya nggak kayak gini ya. Tapi kan aku cuman make apa sisa-sisa aja gitu, ada sisa sambal ya udah aku uletin aja sama pete sama cumi gitu teman-teman. Oke, dan sekarang aku lagi sama suami aku ya teman-teman ya. Pas kemarin suami aku tuh mudik, jadi itu suami aku tuh lagi mau ngerakit sepeda Hello Kitty yang dibawa dari Jakarta pastinya teman-teman ya. Dan ini aku sambil lipet kain gitu nih teman-teman.
Nah, jadi ceritanya ini tuh aku mau shoot apa ya? Belanjaan ya. Jadi ini tuh aku ke semalam habis dari Superindo. Nah, terus ini nih mau aku shoot gitu, teman-teman. Apa aja yang aku beli gitu. Oke, teman-teman. Jadi ini tuh aku ya Allah susah banget ya untuk bisa nge-record semua ini ya, teman-teman ya. Karena nanti pada akhirnya itu anak aku Rafis itu nangis ya, teman-teman ya, minta gendong sebentar, tapi habis itu mau sih diturunin lagi. Habis itu aku bisa fokus buat syuting lagi deh. Ini dia teman-teman yang aku beli semalam ya di Superindo. Pokoknya kalau ada suami aku tuh langsung gercep deh, mau kemana gitu ya teman-teman. Karena aku terbatas sekali, kalau nggak ada suami aku nggak bisa jauh-jauh gitu, apalagi kan anaknya kecil-kecil. Nah, ini aku beli sanet yang paling gede ya teman-teman ya. Kemudian aku juga beli karbol, terus aku beli Mr. Muscle pembersih dapur, aku beli key spray juga. Next aku beli pembalut charm yang 35 cm ya teman-teman, yang super nyaman banget. Kemudian ada indomie goreng, indomie soto sukaan aku. Terus aku beli sabun colek ekonomi. Next aku beli indomie kari ayam juga. Aku beli Royco tadi ya. Untuk Royco ayam aku beli yang paling gede ya teman-teman. Aku lupa harga berapa, pokoknya yang paling gede. Kalau Royco sapi aku beli yang rencengan aja, yang isi 6 atau isi 12 sih. 6 ya kayaknya ya. Iya, karena kan paling sapi itu aku pakainya untuk bikin seblak gitu kan. Nah, sebenarnya ada yang kurang tuh teman-teman. Aku tuh pengen beli totole kaldu jamur, tapi aku nggak nemu di Superindo Pekalongan. Nggak tahu sih apa lagi habis atau memang lagi nggak ada, aku nggak paham. Adanya tuh kaldu jamur Royco kaldu jamur aku kurang senang gitu, karena harus pakai banyak dulu gitu biar enak gitu. Nah, jadi aku lebih suka totole ya teman-teman, yang biasa aku pakai dari dulu. Karena nggak ada, ya udah aku nggak beli deh jadinya kaldu jamurnya. Terus aku juga beli SGM 1, terus susunya anak aku susu Ultramilnya 2, aku beli biskuit coklat kesukaannya Sanum, aku beli 2. Terus aku juga beli Miwon apa sih itu namanya teman-teman, Miwon micin ya. Oke, aku beli itu sama santan rose brand. Oke deh teman-teman, ya udah kalau gitu aku mau pamit karena ternyata semuanya udah aku absenin ya. Maaf kalau ada salah-salah kata. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see.